Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andista Handoko. Kita melanjutkan post driving di daerah Sragen Grenjengan. Enggak tahu pokoknya ini ikut Google aja ini. Sen kiri. Ampun. Gerimis ya. Dan gigi satu, kopling kiri depan. Handbrake kita tarik, pencet, paskan rem kaki. Aman, jalan rata. Angkat kopling aja pelan-pelan. Ini udah jalan, udah mulai jalan. Udah mulai jalan. Persiapan di rem aja ini. Kaki kanan kita putar sedikit-sedikit. Bentar-bentar. Ini apa salah jalur saya? Bentar. Sen kanan, utara aja nggak tahu. Sen kanan ini jelas. Anda kembali online. Anda berada di rute tercepat. Anda akan tiba di tujuan pukul 17.15. Oke. Terus sejauh 1,5 km. Pindah gigi 2. Pertama kali ini lihat daerah sini ikut Google tadi, soalnya ada penutupan jalan, perbaikan jalan daerah Sragen ini guys. Tegalrejo ini. Posisi gigi 3 menurun ini. Kanan kiri aman, kita masuk guys. Terus di jalan Gunggang Karanguni sejauh 5 km. Dan gigi 3.
selalu makan jalan di sini ya. Oke, kita antisipasi bapaknya soalnya nengok kanan-kanan terus. Takutnya nanti tiba-tiba ke kanan, saya bel dua kali, saya pastikan. Saya pastikan tahu belakangnya ada mobil. Itu aja. Sebelah kiri aman dan sebelah kanan juga aman. Kita berada di, kan ada garis markanya ini, kita berada di sebelah kiri marka dan juga tidak jatuh ke aspal, dilihat di spion itu bisa membantu kita. Nah, misalkan perpapasan seperti ini ya, lihat spion kanan, kita berada di sebelah kiri, lihat depan, depan juga sebelah sana, jadi tidak akan serempetan. Juga jangan lupa melihat di sebelah kiri, sebelah kiri, spion kiri, pastikan aman. Dan kita bisa melihat atas kiri itu bisa dengan spion. Kita tahu posisi bodi kita dari tepi jalan itu berapa sentimeter kira-kira. Saya sudah feeling sih kalau saya. Kalau masih belum dapat feeling, lihat garis saja. Lihat spion kanan, kita berada di sebelah mananya garis tengah. Kalau sebelah kirinya garis tengah, dipastikan insya Allah aman. Dengan catatan, lawan mobil lawan arus kita juga berada di sebelah sananya jalan. Maksudnya sebelah sananya garis tengah. Kita kurangi dulu gigi tiga. Nah, ini perbatasan Sragen Ngawi. Sudah masuk Ngawi berarti. Sudah perbatasannya. Sudah masuk Ngawi, guys. Rem plank kurangi gigi 2. Mungkin batasnya sungai ini lah mungkin ya. Perbatasan Ngawi. Oh iya, ini Kabupaten Ngawi. Teh Kebun Jamus. Nah, ini sudah masuk Ngawi kita. Tanjakan seperti ini, kita netralin, kita pakai handbrake ya, misalkan pakai handbrake, pindah gigi satu kiri depan, kaki kanan pindah ke gas, gas ditambahi sambil terus setelah itu angkat handbrake sama angkat ini wajib namanya angkat kopling. Saya ingin instruksikannya agak susah karena agak buru-buru, belakang ada mobil sebelah kanan. Nanti kita praktekkan lagi kalau ada tanjakan yang agak sepi, maksudnya. Sendirian sih. Saya
kanan. Ada gigi 4. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.